Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel aku. Bagi korang yang baru singgah ke YouTube channel aku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen. Bagi yang telah subscribe, aku ucapkan jutaan terima kasih. Baiklah, untuk video kali ini aku ingin kongsikan cara untuk menanam pokok indoor plant dan keduanya cara untuk macam mana kita nak hias. Jadi aku pasti pada yang menonton ni mempunyai minat yang sama, iaitu teringin nak tanam pokok indoor plant ataupun sudah tanam pun pokok indoor plant dekat rumah. Jadi terutamanya sekali untuk yang tinggal di bandar lah. Jadi bila tinggal kat bandar ni, kita tak ada kawasan lapang ataupun kawasan tanah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh menanam pokok-pokok indoor plant ni lah dekat dalam rumah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, aku akan perkenalkan pokok indoor plant yang aku gunakan untuk konten kali ini, iaitu jenis money plant. Okay, nama saintifik dia Epipremnum aureum. So aku rasa korang memang dah biasa pun tengok indoor plant yang jenis ni. Aku rasa memang banyak pun ada dekat nursery-nursery bunga ataupun dekat IKEA. So yang ni aku, hari tu aku pergi IKEA, so aku beli yang ni lah. Aku tengok berapa ringgit yang ni. So hari tu kecil je, so yang ni dah banyak, dah besar sikit lah. Jadi sebenarnya yang mudahnya pokok ni adalah bila kita nak banyak-banyakkan, dia just menggunakan keratan batang, just korang kerat, ini korang just semai saja. So insyaAllah akan hidup lah. So ini pokok dia. Okay, baiklah. Jadi bahan yang keduanya pula adalah, okay, korang memang kena sediakan pasu lah. Jadi pasu yang aku pilih, tak kisahlah korang nak pilih pasu apa, jadi aku pilih pasu yang colour coklat kemerahan ni. So aku beli 3. Okay, aku beli 3. So yang ini aku beli daripada IKEA. Aku tak ingat berapa harga dia, tapi yang ni aku baru beli lagi lah daripada kedai nursery bunga sebelum PKP 2 hari tu. Aku beli 2 ni. Okay, satu ni kalau ikutkan harga dia RM12.90, tapi aku dapat murah, yang ni aku dapat RM10 satu. Okay, so untuk yang pelapik dia pula, okay, aku beli pelapik dia supaya nanti in case lah kalau air terlampau lebih kan, so tak adalah dia meleleh kat bawah. Next, so bahan yang ketiga, keempat, okay, sarung tangan. Sebenarnya kalau tak ada pun tak ada masalah pun. Okay, so sarung tangan, kalau aku kat kampung ni aku tak pakai pun. Okay, so kalau lepas tu ni lagi satu, ni untuk masukkan tanah lah. Okay, so dua ni, and then yang pastinya barang wajibnya adalah tanah. So aku gunakan baja, tanah campuran lah, tanah campuran. Okay, dia kata kat sini sesuai untuk tanaman bunga, rumput, pokok dan sayur. So dekat ni dia dah siap ada tanah sekali, dah ada baja sekali. Jadi korang boleh dapatkan kat mana-mana kedai nursery pun ada, so tak ada masalah. Okay, untuk barang yang tak raya sekali, aku ada beli penggantung pasu daripada Housewife Studio dekat Instagram. Kali tu aku akan letak dekat description, jadi korang boleh tengok. Kalau korang berminat untuk beli, okay, korang boleh beli. Okay, so aku akan buka dulu, so aku akan tunjukkan apa yang aku maksudkan sebagai penggantung pasu bunga tadi. Okay. Okay, dia jenis macam ni. Okay, kalau korang boleh nampak. Okay, so dia jenis yang macam ni. Okay, jenis tali ataupun jenis kain ni lah. Jenis kain lah, jenis tali. Okay, so aku try buka untuk satu untuk korang tengok. Okay, so satu ni aku beli dengan harga RM18. Jadi kalau korang berminat, korang boleh tengok dekat IG nanti. Okay, so dia sediakan untuk ring ni untuk kita gantung nanti. And then ini yang aku tempah ni just untuk basic lah, yang basic saja. So yang basic saja. So dengan harga RM18 satu, so aku beli 3 sebab aku ada 3 pasu. So aku letak 3 lah. Okay, aku letak 3. Okay, 3. So aku beli 3. Okay, so dia macam ni, panjang macam ni. So nanti aku akan gantung. So aku akan masukkan pasu bunga kat dalam ni, and then aku akan gantung. Okey, baiklah. Jadi kalau korang boleh lihat kat sini, okey, ini aku dah masukkan pasu. Okey, keadaan dia macam inilah nanti. And then dia dah sediakan ada jerumah-jerumah untuk hiasan lagi lah. Jadi bila korang gantung, dia nampak cantik lah kat sini. Belum lagi kita letak pokok bunga kan. Okey, keadaan dia macam ni. Sekarang aku akan start untuk tanam, dan lepas tu aku akan start tunjuk macam mana aku hias lah dengan menggunakan penggantung pasu ni.
Okey, baiklah. Tadi aku dah siap tanam. Aku dah siap alihkan aku punya indoor plant ke dalam pasu yang lebih kecil. So lepas ni aku akan masukkan ke pasu yang lebih besar dan masukkan dekat yang penggantung tadilah. So aku akan tunjuk. Okay, jadi tamatlah sudah untuk video kali ini. Jadi kalau korang sukakan video ini, jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Jadi aku tinggalkan dengan Assalamualaikum.